Izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasaku memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan yang terbaik bagi kita, amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, menaikkan pujian bagi Tuhan saudara. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasaku memulihkan. Bersama ibu saudara ringan tangan. Bila kau izinkan menyerahkan dengan iman kita kepada Tuhan sekarang, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasaku memulihkan. Kita akan berdoa lagi ke dalam Tuhan bersama kanaka. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Tetap percaya waktu Tuhan.
terbaik waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Banyak kesan yang esok lewati coba, ku tengah percaya waktu Tuhan pasti lagi dengan iman katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, Yesus,
sajikan setiap pagimu. Thank you.
Kekristenan adalah kekristenan yang benar adalah ketika engkau dan saya
memiliki hubungan yang terus dekat dengan Tuhan, sehingga hatimu, hidupmu tidak pernah kosong. Seseorang dalam diri seseorang apa? Ketika hubungan pribadi dengan Tuhan apa? Terganggu. Jadi ketika hubunganmu dengan Tuhan terganggu, maka engkau akan mengalami kekosongan. Ya, dengan sikap, ya. Ibrani 10:25, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Janganlah kita apa? Seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Kekosongan bisa terjadi saudara ketika engkau mulai menjauh dari Tuhan. Amin. Karena itu jangan pernah meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Karena inilah sarana buat kita untuk kita tetap on fire di dalam Tuhan, untuk kita tetap menyala di hadapan Tuhan, untuk kita tetap terisi di hadapan Tuhan. Karena itu jangan pernah meninggalkan persekutuan. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Kalau engkau sudah mulai menjauh, maka saudara itu akan membuat engkau semakin lambat, semakin lambat, semakin lambat. Yang kedua adalah cepat, saudara. Pergaulan yang salah. Saudara, kalau engkau bergaul hari ini dengan komunitas yang salah, akan bisa membuat engkau menjadi kosong. Tapi kalau engkau bergaul hari ini dengan komunitas yang baik, yang benar, akan membuat engkau terus terisi dengan hadirat Allah. Yang mau katakan amin. Oleh karena itu saya tulisnya pergaulan yang salah. Alkitab katakan di dalam 1 Korintus 15:33. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu sesat pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi dengan siapa kamu bergaul, saudara, menentukan apa yang akan terjadi juga dalam kehidupan 5 tahun ke depan. Kalau kamu bergaul hari ini dengan komunitas yang buruk, saudara, tidak jauh lah, saudara, 4-3 tahun ke depan engkau akan berubah serupa dengan mereka, menjadi buruk. Omonganmu akan sama dengan mereka. Kau naik dan tidak akan pernah turun. Kemurahan kebaikan semata yang akan mengikutmu sepanjang umur hidupmu, sampai Yesus datang kedua kali menjemput engkau dan saya di awal-awal. Maranatha. Setiap kita yang percaya mengharapkan ini, berkat ini, sama-sama dengan saya katakan amin. Amin.